paduan berita tengah hari 14 Disember 2022 bersama saya Hazel Desmond dan ini antara tumpuan utama. Banjir di Terengganu pulih, bilangan penduduk terjejas menurun di empat negeri. Semua pihak perlu menunggu keputusan Jemaah Menteri berhubung hala tuju pelaksanaan rangkaian 5G oleh Digital Nasional Berhad DNB. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, Bursa Malaysia dibuka tinggi dalam dagangan awal menjejaki kenaikan semalaman di Wall Street. Hampir 100 terkorban dalam insiden banjir terburuk pernah direkodkan dalam tempoh beberapa tahun di ibu negara Kongo. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tengah hari kami teruskan dengan perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan cuba mencari peruntukan tambahan dalam usaha memastikan persiapan kontinjen negara kedua temasya sukan pada tahun depan tidak terjejas. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Saya Hazel Desmond yang sahih di RTM. Salam perpaduan.